Balik. Kalau untuk pemasangan seperti biasa seperti ini ya, jangan seperti ini ya. Harus seperti ini. Nah, langsung kita kasih tahu untuk fungsi. Halo, bertemu lagi di YouTube channel Okesop Elektronik ya, yang berada di Jalan Merdeka nomor 41 Padang Setempuan Sumatera Utara ya. Nah, kali ini pasti Anda sudah tahu ya, saya ini Kang Review, Kang Inboxing Elektronik ya. Nah, kali ini kita akan review dan unboxing ya water heater. Tahu Anda apa itu water heater? Water heater itu adalah pemandi air panas ya, atau sama dengan memasak air panas. Nah, langsung aja kita review dan unboxing ya. Nah, ini dia produknya. Produk dari Rina ya. Rina tipe ECO10 ya. Untuk wattnya ini sangat rendah ya. Cuma 200 watt ya. 200 watt, nampak ya. Nah, untuk kapasitasnya ini 10 liter ya. Nah, langsung aja kita buka ya. Dibantu sama asisten saya ya. Ini sangat-sangat simpel ya kalau kita untuk mandi air panas ya. Nah, yang dikasih dia itu salah satu ini. Nah, ini fungsi untuk self-refill ya. Artinya ini untuk air yang sudah masuk tidak akan keluar lagi ya. Ini fungsinya. Dan dikasih juga apa tadi ini? Nah, dikasih ini ya. Ini ibarat kayak untuk gantungan bracketnya ya untuk di belakangnya. Jadi kita gantungkan di atas ya untuk water heaternya ya, dan juga ada buku garansi dan panduan ya, dan juga baut dinabolnya ya. Langsung kita buka ya. Nah, ini dia penampakannya. Wow, sungguh-sungguh mewah sekali ya, dari produk Rina ya. Balik. Kalau untuk pemasangan seperti biasa seperti ini ya, jangan seperti ini ya, harus seperti ini. Nah, langsung kita kasih tahu untuk fungsi-fungsinya ya. Dia sudah digunakan sistem ELCB 10MA ya. Artinya ini dia. ELCB itu artinya ini dia. ELCB itu artinya dia bila ada kesetrum ya, bila ada kesetrum atau kontak, dia bisa otomatis menstabilkan ya, memutuskan arusnya ya. Jadi sudah dilengkapi dengan pengaman anti setrum ya, pengaman ya. Nah, untuk selanjutnya ya, high grade titanium enamel inner tank. Artinya ini lapisan ekstranya untuk anti karat dan tahan panas hingga suhu 800 derajat celcius ya. Wow, sungguh-sungguh ya, suhunya bisa sampai menjadi 800 derajat celcius ya. Wow, dan dia ini tanknya ini sudah anti karat ya, ibarat sudah stainless ya. Dan dikasih garansi inlet tank 5 tahun ya. Oh, ada juga garansinya ya, bila bermasalah dia dapat garansi ya. Nah, dan juga digunakan untuk extra grounding ya. Fungsi extra grounding ini berfungsi untuk membuang aliran listrik ke grounding ya, bila tadi terjadi setrum atau kontak body ya. Nah, untuk garansi totalnya dah 135 hari, cukup lama ya, dengan 1 tahun garansi spare part, 3 tahun garansi jasa servis, dan 5 tahun garansi inner tanknya ya. Artinya itu water apanya itu tanknya di dalamnya ada garansinya ya. Nah, ini untuk fungsi biasa, ini fungsinya untuk air panas ya, untuk tekanan suhunya ya, bisa kita atur mau sedang, semakin kita geser ke bawah semakin panas ya. Jadi ya, penggunaan sesuai dengan keinginan Anda panasnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat bodinya. Wow, sangat-sangat mewah sekali ya. Nah, ini untuk saluran airnya ya. Ini saluran, ini air biasa, ini air panas ya. Wow. Nah, seperti ini nanti pemasangannya ya.
Nah ini dia, jadi kita buat apanya di belakang. Nah di ini. Nah seperti ini nanti kalau mau kita taruh di atas ya. Ini dia. Kalau untuk pemasangannya kita tunggu untuk video saya selanjutnya ya. Ya bisa langsung datang ke toko Oke Shop Elektronik Jalan Merdeka nomor 41 Padang Setempuan Sumatera Utara ya. Bila Anda ingin mandi air panas dengan simple ya. Baik, tunggu vlog saya selanjutnya.